Sore Boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, kita akan lanjutkan Tottenham series career mode kita di episode ke-17. Ini adalah video awal tahun 2021 yang saya buat. Selamat tahun baru bagi kalian semua. Selamat menjalani tahun yang baru ini. Semoga kalian di tahun baru ini menjadi yang lebih baik, lebih bagus lagi ya. Semoga apa yang kalian inginkan semua terwujud lah di tahun ini, resolusi kalian di tahun 2021 semoga terwujud semua, dan semoga pandemi corona ini segera berakhir lah ya, di mana nih, di Indonesia, di mana ini ya pun di Indonesia, semoga segera berakhir. Dan semoga di 2021 ini channel Marcel Allen bisalah tembus 1000 subscriber. Oke, bantu yang belum subscribe langsung di subscribe yuk, kurang dikit lagi menuju 1000 subscriber nih. Yuk bantu channel ini agar terus berkembang juga, channel ini tahun 2021 segera bisa mencapai 1000 subscribernya. Target sih Desember ya, tapi ya Desember udah tinggal berapa hari itu, jadi kagak mungkin lah bisa 1000. Target saya Januari ini kemungkinan harusnya bisa lah ya, Januari kemungkinan bisa. Yuk bantu terus channel ini agar terus berkembang ya, dan untuk kalian juga semoga menjadi yang lebih baik dan lebih josh, pastinya lebih mantap. Oke, kita recap dulu di video sebelumnya. Kemarin kita kalah dari Newcastle 2-3, menang dari Aston Villa 3-2. Kalah lagi kita, Bray, menghadapi Newcastle. Kita kemarin satu pertandingan atau dua pertandingan, langsung dua ya kayaknya, dua. Lalu di video kali ini kayaknya kita akan bermain satu pertandingan aja, yaitu di FA Cup ya. Kagak bisa direcap nih. Langsung pertandingan. Sekarang kagak bisa, Bray, FIFA kalau pas harinya itu. Harus masuk sini ternyata kita. Oke, di round keempat kita dari bagian yang pertama. Menghadapi Mang Ujang. Lalu Gillingham menghadapi Wolves. Grimsby menghadapi Cardiff. Brighton menghadapi Sheffield. West Brom menghadapi Ipswich. Derby menghadapi Arsenal. Chelsea bertemu Everton. Birmingham bertemu Bristol. Dan kenapa kita harus bertemu Liverpool gitu? Ngaco kali, gila. Lalu Hull bertemu Preston, Wigan bertemu Norwich, Burnley bertemu Forest Green, Forest ya nih, Forest FGR lah ini kalau nggak salah, FGR. Lalu ada KPR bertemu Peterborough, Oxford United bertemu Man City, Sheffield Wednesday bertemu Reading, Southampton bertemu Sam. Dua Sheffield lolos semua loh, Sheffield United, Sheffield Wednesday, gila mantep, dua Sheffield loh. Gila. Ini ada raga replay ini. Bukan. Saya kira tim besar Liverpool sudah gila menang 4-0 ngadepin Converti. Kita menghadapi Swansea menang 5-1 sih. Jangan sampai terhenti lah di FA Cup, masih awal-awal nih. Bentar. Lalu di video kemarin kita berhasil mendatangkan beberapa pemain, ada Manolas, Edward, William dan Aaron, 4 pemain sih. Vinicius dihitung kagak ya? Vinicius ini harusnya hitungnya kita permanenin kan dia, dari Benfica, dari masa peminjamannya. Carlos Vinicius ini, Jamal Lewis masih gagal ya. Tapi sudah ada gantinya, yaitu Brandon William dari Manchester United. Lalu ada Max Aaron. Max Aaron tuh saya lihat nomor punggungnya 37, saya ganti 37 aja ya. Sesuaiin di relief aja dia. Nomor 37. Mana nih Max Aaron? Woi, kamu di mana? Saya sesuaiin sama di reliefnya di Norwich ya tuh 37. Nah, udah mantap. Josh Marsh, Doherty ya. Bentar, saya tuh mau ada beberapa pemain yang ingin saya pinjamkan sih. Brandon Austin tuh udah. Johat belum mengalami penurunan loh, mantap juga. Jirkin sudah saya masukin loan list. Bentar.
Apa Joey Rondon nih? Janganlah biarin. Belum ada backing kembali soalnya. Bowden ini aduh kagak laku-laku, Bray. Harvey Wade juga. Sissoko sekarang masih dalam tahap negosiasi dengan Athletic Club Bilbao. Saya menunggu kepulangan Oliver Skip nih dari kalau saya recall berapa? Oh, 70 sih, janganlah. Dia kagak dimainin berapa lagi, baru main di 2 Carabao dan Emirates FA Cup. Wow, lumayan bagus loh, 7 ratingnya. Layak kita tunggu sih musim depan. Darson aman, Berwin aman. Menunggu sesinya juga untuk sisi sebelah kiri. Ini kan si siapa Berwin sudah saya pot untuk mengisi pot kanan nih. Dan untuk saat ini sedang bingung sih. Apa Albert Seymour perlu kita pinjamkan aja ya daripada gak dapat jam terbang. Oke lah Albert Seymour saya masukkan loan list. Gedson Fernandes, Tanguy Ndombele, aman. Jack Rowles ini udah saya masukin transfer list tapi gak terjual juga. Clark ini developmentnya bentar saya lihat. Masih 20 tahun sih. Coba aja lah kita loan list kan dia ya supaya dapat jam terbang si Jack Clark nih. Shaw Tracy, Marcus Edward, Vinicius, Harry Kane, Kasaya Sterling nih aduh kagak laku-laku. Kemarin coba saya kasih satu laga dia ya kurang bagus lah ya karena bukan saya pasang di striker. Dan menunggu kepulangan Troy Parrott nih. Ah, dia kagak pernah dimainin, Bray. Hanya 67 usia 18 tahun loh dia nih masih mantep-mantepnya. Kita lihat deh, 5 bintang weak foot, 3 bintang skill move. Wow, boleh juga, aduh. Iklan lagi Shopee. Sprint speed 76, jumping 71. Mantap sih, finishingnya 72 ya, 77 atau 72. 72. Menunggu peluangnya aja. Wah, tinggi sih untuk Mariles. Oh, tinggi-tinggi semua, Bre. Saya kira murah gitu, biar kagak penuh gitu loh. Ya ampun. Tinggi semua ternyata. Saya kira harga-harga berapa gitu kan boleh. Aduh, tinggi sih. Biarin aja lah. Ntar kita coba tengok Youth Academy dulu ya. Lulu kok balance nih. Nah kok balance. Ntar hati di refleksnya dia rendah banget. Nick William, Frederick Lyon sih ini yang paling mantep. Evan McConnick kayaknya udah saya latih kan kemarin tuh. Kok belum ya? Apakah saya lupa? Dia ini back ya. Udah high semua loh defensifnya. Mantap juga nih anak. Ball playing defender aja lah. Jangan defensif center back. Yang udah rating 860-an ya. 1 2 3 baru 3 orang sih. Neil William nih aduh 788. Frederick Lyon sih yang paling mantep. Tapi penjaga gawang kita masih banyak. Saya masih menunggu seorang Giuseppe untuk berganti posisi sebagai striker. Center forward yaitu dia CF makanya masih saya tunggu untuk dia menjadi posisi striker. Mantep nih skill move-nya 4 bintang, weak foot-nya 4 bintang juga. Lulululu masih 80 minggu. Berapa lama lagi kita harus menunggu Anda untuk bisa jadi striker? Aman sisanya. Ntar transfer. Danny Ing. Beli loh padahal kontraknya tuh mau habis dia tuh. 28 tahun udah ketuan. Dybala, Bray.
tinggi sih Dybala. 27 tahun udah mulai usia-usia tua semua nih pemain-pemain. Goretzka jangan, karena Goretzka udah pernah kita pakai di Barcelona. Adam Armstrong, wow, ada jangan Adam Armstrong. Lulu, ada real face-nya, Bray. Boleh nih masuk sasaran kita. Untuk pelapis ketiga mungkin. David Brook. Lulu, ada real face-nya juga. Oke, boleh kita masukin aja. Ini Romero kayaknya kontraknya hampir habis nih. Sayang banget ya kakak dapat jam terbang. Calabria kagak ada real face. Antonin Barak kagak ada real face. Ntar pemain yang kagak jadi saya beli akan saya Donnarumma, Canoglu. Sisanya biarin dulu, aman. Saba Costa, Dybala, Stefan Radu. Florian Fritz ini lagi hits nih, pengganti Kai Havertz kan dia. Aduh, kagak ada real face-nya, sayang banget. Tunggu real face-nya aja, mantap tuh dia. Ben Osborne. Ziyech ternyata ke Liverpool ya, baru gabung dia. Wesley Hood. Masih ada aja nih pemain mantan pemain Southampton kan. Oh, masih Southampton juga dia nih. Kagak dipermanenin sama Lazio. Saya kira di permanen Daniele Baselli. Lihat ada real face-nya kagak? Kagak, di PES sudah ada dia. Simon Kjaer, Ayman Barkok. Lulu, ada real face-nya, Bre. CM Kam. Boleh sih kita pertimbangin. Kalau dia lebih tinggi daripada siapa tuh namanya? Si Getson, boleh kita datengin. William, wow, banyak juga di FIFA yang beri face tuh. Dan Tolisso 26 tahun, Mahmud Daud, Patrick Herman, Prodigro Requiem ini dari Atletico dia, Diego Rico, Rob Holding. Sayangnya Tonali kagak ada real face-nya loh. Dick Cadershop, ya kembali lagi ke Roma setelah dipinjemin ke PSV. Tatonya udah fix keren, gak ada obat tatonya. Sambil lihat-lihat ini dulu ya bro, daripada durasinya kepedekan juga nanti kalau saya cuma main apa namanya satu pertandingan. Udah sih kagak ada. Oke lah, kemarin berita juga udah saya lihat. Langsung yuk guys, semoga bisa yuk lolos yuk. Ntar kita ke game plan dulu. Ken Berwin, Vinicius saatnya istirahat. Marcus Edward, banyak yang saya udah rotasi sih. Sissoko bolehlah ikut. Sanchez kagak ada lelahnya loh, mantap juga tuh Sanchez. Cirkin, mana Cirkin? Cirkin atau Aaron enaknya di bawah nih. Reguilon dia tinggal si Aaron saya debutkan starting. Reguilon, Cirkin, Edward, Casillas, Sterling kayaknya drop aja lah. Full untuk siapa tuh namanya, Ken. Getson saya bawa. Rotsbuk, Jerondon, Brandon William. Udah sih aman. Doherty biarin di bench dulu. Kasih kesempatan Max Aaron ya untuk debut. 3 skill move-nya 3 bintang, weak foot-nya 3 bintang. Boleh juga nih pemain. Wah, boleh, mantap. Manolas, Sanchez akan starter tandem dia. Lokelso udah 84, mantap. Oke lah, yuk langsung kita gaskan ke bentar. Kalau kita pakai putih emang kenapa? Saya tidak suka warna terang-terang. Pakai putih aja lah, lebih mantep. Oke, langsung saja kita kuning tuh sama kayak jersey-nya Alisson. Bentar, saya potong lagi. Sama dengan jersey-nya Alisson, nanti bingung lagi kita. Oke, gitu. Dan langsung saja
kita gaskan ke kick off babak pertama round keempat. FA Cup menghadapi Liverpool. Gila, Liverpool pemain inti semua. Let's go. Oke, bermain di Anfield ya nih. Wow, Mane starting line up semua mereka, bre. Pemain inti semua, gila. Enggak ada klak sih Liverpool. Kita juga iya sih. Target kita di FA Cup tidak terlalu, ya semoga bisa lolos lah. Kalau bisa final juga tidak apa-apa sih. Di Anfield bener kan. Kita imbang, ada replay sih pertandingan kedua. Liverpool pemain inti semua juga masalahnya kalau kita mau rotasi pemain. Virgil van Dijk. Kaptennya si Milner, bukan si Henderson ya. Henderson kagak dimainin kayaknya. Number 7, James Milner. Number 9, Roberto. Berwin sekarang jadi andalan kita di sayap kanan. Mohamed Salah. Karena Marcus Edward masih, ya belum bisa, masih pemanasan dia. Atau kita lihat base-nya dulu, ada Adrian, Matip, Wijnaldum, Origi, Tsimikas, Thiago, Edin, Seko masih ada di situ, baru dibeli. Henderson kemana nih? Kau kagak ada nih Henderson. Formasi 4-3-3 juga mereka, ada Milner, Fabinho, Keita, Firmino, Mane, Salah, Van Dijk, Robertson, Gomez, TAA, Alexander Arnold, dan Alisson Becker. Serem. Kagak ada Henderson, hanya main Henderson aja sih. Kayaknya ditukar sama siapa nih? Zeko kayaknya. Starting up dari kita tanpa membawa penjaga gawang kita. Formasi 4-3-3 dan debut untuk Max Aaron. Jalan debut perdananya bersama Tottenham Hotspur. Oke. Lagi kalian ngapain ngomongin bukan Harry Kane malan. Oke, yuk. Bisa yuk. Bisa lolos babak selanjutnya. Semangat Liverpool. Van Dijk nih obatnya yang susah. Gak ada obatnya Van Dijk. Oke, sama Asian kick off babak pertama langsung dari Anfield di round keempat FA Cup antara Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur. Selamat menyaksikan. Mane. Duel dengan Olcay tapi gagal. Milner. Max Aaron good. Ah, sayangnya bola kagak ngarah ke temannya. Milner. Mane, Sadio Mane. Wah. Lulu Aaronnya kok diem. Manolas good Aaron. Harry Wing ada speed tuh. Yuk Max Aaron duel sama Robertson. Yuk Aaron, lebih mudah, lebih kencang. Wait. Sayang banget umpannya masuknya ke Harry Kane tapi gagal. Wah, terang nih, susah agak susah kalau terang. Fabinho, Reguilon good, Son ke Ken, ke Berwin. Yuk Berwin, bisa Berwin. Masuknya ke bola bukan ke kaki si Robertson. Waduh, serangan balik nih, kagak bisa ngejar. Waduh lu, apa sih Sid? Tidak berakhlak sekali wasitnya. Ya ampun, gitu doang loh. Selalu dapat penalti aja Liverpool nih. Iya. Kita kasih penalti cuma-cuma. Salah. Fokus. Kita bawa pertama udah ditekan aja. Hei, langsung potong loh. Liverpool marah sih di awal musim dia. Kita kalahin 2-0 langsung kagak beri ampun setelah kalahan itu. Woi. Waduh, Max Aaron sayang banget kepala lu. Robertson. Nabi Keita, Sadio Mane. Masih Mane. Mane nih berbahaya dari offset dong. Wih.
Gak usah drama gitu, please, please. Gak usah drama. Yuk, 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 yuk. Red Wing. Lo Kelso. Masih Lo Kelso. Bisa ke Berwin. Berwin sendiri. Berwin ada speed. Berwin. Berwin. Son. Aduh. Tenang, Son. Bawa dulu dengan... Ah, kagak corner lo. Ya ampun. Wasit, wasit. Joe Gomez. Alexander Arnold. Firmino. Sanchez good. Ken dapat. Yuk, Ken. Ken. Tidak ada spot, Ken. Lo Kelso. Hei, wasit. Ya ampun, wasit. Konspirasi apa ini? Ya ampun, konspirasi apa coba? Lo Kelso ditahan kayak gitu. Corner kagak ada tadi. Konspirasi apa yang ingin kau buat, wasit? Yuk, Son. Ada speed, Son. Sendiri, Son. Bungkam, Son. Bungkam mulut wasitnya, Son. Son Yomin. Bam. Habis kau, habis. Mamam tuh selebrasi Son. Apa-apaan coba si Lo Kelso ditahan kayak gitu kagak. Ada fall. Mamam tuh. Tendangan dari Son tuh. Mamam. Kenceng juga tendangan dari kaki kanan Son tuh. Marah-marah terserah lu. Gak masalah walaupun nih saya fans sama Liverpool, tapi kalau ya tim saya yang si saya latih sedang apa ya dilanggar kagak ada foul, ya marah lah saya. Gila kagak ada foul. Joe Gomez. Firmino. Milner. Keita. Dapat Berwin good. Son dapat lagi, Son. Son bisa, Son. Son. Ambil. Good, Son. Son. Good, Son. Sendiri, Son. Son Yomin. Wah, gila sih, Son. Gila, Son. Pemain Asia Tenggara yang gila. Iya. Bisa-bisanya masih dapat si Ellison tuh. Deket dong salah satu. Deket, 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 deket. Please, please, deket. Siapapun itu. Berwin yang deket, good. Berwin. Aduh. Masih bisa aja si Ellison. Udah kebuka tuh. Dekat lagi yuk Berwin, dekat Berwin. Dekat, 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 dekat. Wait, penalti bisa tuh harusnya. Ah, gagal. Ambil Son, Son bisa Son. Oke, okay, good. Eh, ke siapa Son? Please Son, Son. Ya ampun, no problem, yuk, yuk, fokus, 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 udah aja ke defense, fokus ke defense, serangan balik pasti mereka. Alexander Arnold mulai berlari, menggiring bola sendiri, otak atik, umpan ke tengah, ada Fabinho, Davinson please, untung tendangan salah, untung, memang salah tendangannya. Manolas ke Max Aaron, which mau langgar pemain saya. Yuk, Max Aaron. Bisa, Max Aaron. Yuk, Max Aaron. Good. Harry Kane. Harry Kane. Cerut, 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 cerut. Harry, Harry Kane. Selebrasi Klopp. Mamam tuh. Max Aaron debut cetak asis. Mamam tuh. Mamam dah. Mamam. Backnya kemana semua backnya? Yuk, gegenpress kalian saya patahkan. Nah, jangan sombong dulu. Babak kedua takutnya. Biasanya tim dari FIFA babak keduanya lebih ganas. Yuk, bisa yuk. Dan bawa kesalahan aja yang penting kita, yuk. Harry Kane. Dapat wing, good wing. Yeah, habis. Oke, okay, half time. Kita unggul sekarang dengan 2 gol dari Son dan Harry Kane. Good job. Sempat tertinggal dari gol penalti Mohamed Salah. Kita akhirnya bisa mengembalikan di Anfield lagi. Serah sih siapa tuh Jurgen Klopp malah marah-marah, biarin dah. Mamam dah. Ada pertandingan lain.
Gillingham, Gillingham unggul 1-0 atas Wolves. Grimsington ya, imbang dengan Cardiff, Brighton 1 sama, West Bromwich masih imbang dengan Ipswich Town, tuh timnya Elkan Balogun ya. Derby County tertinggal 1-0 dari Arsenal, dan Chelsea unggul 1-0 atas Everton. Duh, bawahnya apa tadi, kepencet lagi. Oke, langsung kita gaskan pakai off babak kedua. Lululu Matip digantikan, Van Dijk digantikan Matip, ya ampun kebalik. Lululu ada apa ini? Kalian gantikan, Son, iya mantap Son, terus Son. Butuh bantuan si Son tuh. Dembele dapat, good. Dembele. Ditahan gitu loh wasit, ya ampun. Firmino ke belakang pasti. Milner, Aaron, kejar terus Aaron. Balik ke belakang Joe Matip, menggantikan Virgil van Dijk. Roberto Firmino. Mane. Woi. Oke, good Manolas. Robertson, bahaya. Wah, gol sih, kosong emang. Si Mane tiba-tiba, aduh bisa ke situ. Davinson duel gagal lagi, Davinson 102 kali dia gagal udah. Satu gol juga. Wah, mulai rame nih Anfield. Semoga replay sih, biar kita dapat uangnya lebih banyak. Aaron. Lo Celso. Vincent Sanchez. Reguilón ke Ndombele. Harry Kane, kerebut oleh Naby Keita, sayang banget. Robertson. Milner. Ke belakang Joel Matip. Joe Gomez. Fabinho. Alexander Arnold. Mohamed Salah. Waduh, tinggal Reguilón, Salah larinya kenceng, Bray. Buang Reguilón, good. Ditutup Lo Celso pergerakannya. Salah, kaki kiri Salah nih berbahaya. Good. Aduh, gagal masih Naby Keita. Salah. Ambil Loris, good. Ke Max Aaron dulu, bentar. Misalnya kita harus masukkan beberapa pemain. Dulu Gibson tuh kemarin main ya. Apa yang gue bawa lagi tadi? Doherty boleh lah. Kita main 2 striker bisa lah ya untuk pertandingan kali ini. Kok si Son sih yang kayak ganti? Bentar. Lalu bentar, saya salah gini. Son tuh bisa kaki kiri kagak ya? Oke, terkuatnya tuh right foot, tapi kaki kirinya juga mantap sih. Nah, ini kita pakai cara full attack sih. Oke, Lo Celso. Manolas. Ke belakang dulu aja, ke Doherty, ke Sanchez. Reguilón, Son. Ndombele, Harry Kane, ya ampun Harry Kane larinya. Kagak ada speed memang Harry Kane tuh. Firmino, wah umpan ke belakang, Milner. Yuk, Manolas dapat. No problem, Paul. Gak apa-apa, gak masalah. Ambil aja Salah, kagak masalah, udah. Miller ditarik masuk, biji gandum mulai masuk juga. Langsung jadi kapten dia. Umpan sih itu pasti. Uts. Langsung ke depan aja ya. Kemana tapi sayangnya Edward udah bagus. Wow, Alisson maju loh, gila. Wih, Alexander Arnoldnya lelah tuh, kagak diganti. Robertson. Mane. Robertson. Mane. Doherty dapat, good. Marcus Edward sendiri. Edward ada speed masih. Edward sendiri.
Marcus Edward sendiri dah. Sendiri. Please, please dapat. Astaga. Sayang sekali. Keluar, keluar, please keluar. Dapat aja lu. Bambang banget. Yuk, Lo Celso good. Balik ke Lo Celso lagi. Giovanni Lo Celso, Son. Harry Kane tuh. Aduh. Yuk, Lo Celso. Lo Celso. Lo Celso. Lo Celso duel sendiri. Cerut, 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 cerut. Giovanni Lo Celso. Obok, 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 obok. Gila, Kak. Pertandingan final. Lihat tuh. Bam. Cerut, 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 cerut. Kosong sih, emang. Udah mati, udah. Mau naik ke satu, mati. Mau naik ke satu, kau. Kapan bug ini diperbaikin? Mohon FIFA segera diperbaikin. Bentar, apakah kita perlu mengganti pemain lagi? Kayaknya perlu sih. Oke, Lo Celso walaupun tak gol harus kita masukkan Dele Alli. Nah, dah. Kita menyerang dah. Kagak masalah walaupun udah unggul. Bukan kita masukkan gelandang bertahan, tapi menyerang malah. Yuk Dele Alli, selamat bermain, tunjukkan kualitasmu masih ada. Robertson jadi dapat tuh kan. Saya ngapain kan? 87 yuk, menit 87. Nabi Keita. Masih Nabi Keita. Robertson. Alexander Arnold. 2 menit babak tambahan, please please. Wah, mereka udah mulai nyerang juga kayaknya. Bahaya. Please, tahan, tahan. Udah 2 menit, yuk wasit. Wasit, udah 2 menit, wasit. Wasit, good at what? Foul loh. Hitung foul loh itu. Gila, gila. Buang Manolas, good. Habis wasit. Oke, full time. Whistle. Wow. Mantap kali. Comeback luar biasa. Tertinggal satu gol dari Mohamed Salah. Kita lawan dari dengan gol seorang Son. Lalu kita unggul lagi dari gol Harry Kane, lalu disamakan dan Mane. Akhirnya Lo Celso menjadi penyelamat. Gila, menang tipis 2-3. Gila, gila, gila. Bener-bener deh. Ini sih gol dari Son. Solo run sendiri. Bam, langsung disuting dari kaki kanan. Mamam tuh. Alisson mamam tuh. Mamam Alisson. Sebenarnya Son masih bisa nih, gila. Sudut sempit tuh dia dijaga dari sana Alexander Arnold. Dapat Alisson masihan, gila, udah dipojokin sama si Son. Berwin sebenarnya ada peluang sih dia kalau bisa pressing agak pojok kayak Messi. Mantep tuh, tapi sayang pressingnya malah ke arah Alisson. Sayang banget. Sayang sekali. Liverpool harus gugur. Ini sih salah, tendangannya mulai ngacau dah. Terganggu juga dengan Davinson Sanchez. Tendangannya agak bener. Gol dari Harry Kane. Sebelum babak pertama akhir ini tadi. Mantap dah. Gol penalti tadi sih kagak tahu, nyentuh dikit foul di sini. Oke, kita lihat statistik. Kita melakukan 8 kali shoot berbanding 5, 6 kali on target berbanding 3. Possession Liverpool unggul dengan 60% berbanding 40%. 3 berbanding 4 tackle, 3 kali foul kita. Manolas foul apa coba tadi? Dapatkan 2 kali corner shoot. Akurasi kita bagus sih daripada Liverpool. Player of the match siapa nih? Woi, kan enggak ada. Loris 2 kali save, Alisson 3 kali save.
XRN 7,3. Mantap juga, Dombele kagak terlihat sih hari ini. Lagi-lagi faktor di back lagi kita nih. 6,7 wing. Waduh, dulu. Padahal mantap juga loh di wing tadi udah. Udah dapat bola berapa kali dia? Udah banyak loh, tapi masih kurang memuaskan menurut pelatih. Apa nih yang ditanyakan? The win takes the next round. Yalah, kita lolos, kita aja ini aja. It look like that the game was going up strong. Pas apaan sih? Keren juga nih. Tadi Barcelona rambutnya gini, oh bukan sih, dikuncir. Kuncir kayak bel gitu ya. Moral susah naik sih. Oke, thank you. Jika si Soko terjual, kita menunggu Oliver Skip kembali aja ya. Ada apa nih, ada apa nih? Ibrahim Konate 79 ratingnya, oke. Lukas Kostoman kayaknya 81, oke. Benar-benar. Dan Axel Sagado 80, oke. Udah Axel Sagado sih. Chaglar Soyuncu 80, oke. Di video selanjutnya kita akan coba pertimbangin datangin satu back lagi. Dan kemungkinan Joy Rondon bisa tersingkir dia. Musim depan sih kayaknya bisa tersingkir ya. Bentar, kita bahas di sini dulu, nanti video selanjutnya kita akan coba. Soyuncu tuh rating 80, usia 24 tahun, weak foot 5 bintang, skill move 2 bintang. Taking what rate-nya sama defensifnya medium-medium. Axel Sagado, oh, weak foot-nya 3 bintang. Rating sama 80, skill move-nya 2 bintang, usia lebih muda. Attacking block rate-nya medium, defensive block rate-nya high, kaki kiri dia. Kaki kanan. Strength-nya 92, gila. 82, gila. Dan Axel Sagado mantap juga nih. Oke, selanjutnya ada Lukas Klosterman, 24 tahun. Seusia dengan Chaglar Soyuncu. Skill move-nya 2 bintang, weak foot-nya 3 bintang. Overall rating-nya 81. Attacking dan defensive block rate-nya medium. Strength-nya kecil sih dia ini. Dia tuh memang right back posisi aslinya. Gak tahu bisa jadi back tuh gara-gara dia di timnas Jerman atau gimana, saya kurang tahu. Lalu ada Ibrahim Konate. Rating 79, usia 21 tahun. Skill move-nya 3 bintang, weak foot-nya 2 bintang. Prevent foot-nya kaki kanan ya. Attacking dan defensive block rate-nya ada medium dan high. Strength-nya 85. Untuk Ibrahima dan Klosterman kayaknya Ibrahima 21 tahun. Kayaknya sih dan Axel Sagado sih video selanjutnya akan saya. Dan saya masih tunggu 3 pemain ini yang saya masih pantau. Berarti kita di video selanjutnya akan menghadapi Leeds ya. Wow, bulan Februari udah ada Chelsea dan Arsenal menunggu. Sayangnya kagak ada Europa League nih, padahal kagak saya enable, kagak saya disable, saya enable. Oke. Kita lihat berita dulu. Can score in Spurs 3-2 win over Liverpool. Manchester United defeat Luton Town ya, melawan lu muda sampai kalah ya. Sangat kebangetan sih, kebangetan Albert Seymour surplus at Spurs. Crack surplus at Spurs, oh, media. Spurs Jamex Aaron Sickening 14 juta pound sterling. Spurs debut apa coba? Si siapa? Aaron on board 37 kali ini nomornya. Kemarin 16. Real Betis agak ada berita transfer, masih tenang-tenang saja. Milinkovic-Savic Immobile
Dragovic duluan di Cadiz, Cadiz atau Ibar tuh. Gray dibeli Saint Etienne, Uronen Harnoven ya. Top scorer, Aubameyang, Ken, Salah masih memimpin, diikuti oleh Vardy, Aguero dan Timo Werner, lalu ada Roberto Firmino dan Antonio. Cavani sebenarnya gol mantap juga Cavani. Ih, kagak dihitung bener 6 golnya si siapa tuh? Lo Celso dan Vinicius kagak masuk nih. Asis masih Aubameyang dan Ken. Clean sheet udah jarang sih Loris. Kartu merah masih wajar lah. Klasemen kita lihat. Kita masih ada di peringkat kedua. Wow, terpaut 1 poin dengan City nih. Kita udah 2 kali kalah soalnya. Wow. Hati-hati saja, tiga terbawah masih ada Fulham, Burnley dan Crystal Palace. Wivet saat bisa kita tikung kayaknya. Everton, wow, Everton ini apa-apaan, padahal di relive lagi gila loh dia. Coba saya advance satu hari buat lihat si siapa tuh, si Soko terjual atau kagak. Hop, sudah, hop, jangan mendekati mengah. Siapa nih? I know Bendo Certi, Rauko, Cruz, Tova, Bendo Certi. Siapa nih? Menarik juga nih. Lalu Iron Mason, Nancy. Oke. Wow, Sissoko sudah terjual ke Athletic Club Bilbao. Berarti sekuat kita sekarang tersisa 40 ya. 40 masih belum kembalinya ini dua pemain yang pinjam-pinjam ini. Eoma. Terlalu banyak pemain yang dipinjemin sih, apalagi pemain yang semacam Silo Tres ini, aduh gak pernah main lagi. What? Sudah balance sih Harry Kane, tapi masih bisa naik sih kalau performnya dia bagus. Excellent, masih bisa naik kayaknya. Masih bisa naik kok, masih bisa. Kita ganti ke mobile striker aja biar dapat sprint speed juga dia. Oke, coba kita lihat Sissoko ya. Sissoko pakai jersey Athletic Club, kenapa ke transfer hub Bambang, ya ampun. Lalu kita akhiri video kali ini, bentar. Sissoko, Musa Sissoko, kita lihat. Wih, langsung dapat nomor berapa tuh? 17 atau 37 tuh. Selamat bergabung dengan Athletic Club Bilbao. Semoga semakin berkembang di sana. Walaupun usia sudah 31 tahun. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Juga yang baru bergabung atau yang baru nonton, ada channel Marcel Aran. Yuk, bantu channel ini untuk segera tembus ke 1000 subscribernya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Juga hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Dan sharekan video kali ini ke teman, sahabat, kerabat, om, tante, siapapun yang sharekan. Follow juga Instagram dari channel Marcel Allen, nama @marcelallenofficial_. Untuk link ada di kolom deskripsi, tinggal kalian klik aja, oke? Dan selamat tahun baru untuk kalian semua. Kita bertemu di video selanjutnya, di episode selanjutnya. Semangat terus, jangan kasih kendor, gaskan. Sampai jumpa lagi, see you and ciao, bye.